Indonesia bercanda. Oh, salah Pak, jadi jawaban yang benernya apa ya? Ya tidak dipinjami. Karena? Lah kan pinjamnya ke Pak Mamat, bukan ke Pak Budi, bukan ke dia. Gimana coba? Dibaca lagi Pak. Gimana? Ini perhatian baik-baik. Oke, seperhatikan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sini, duduk. Pelan-pelan bacanya. Pak Budi adalah orang yang baik dan peduli dengan tetangga. Pak Budi. Siapa Pak Budi? Pak Budi. Suatu hari Pak Mamat tetangganya. Pak Mamat. Pak Mamat tetangganya. Berarti kan sebelah sama Pak Budi. Dari istri, siapkan dari istri. Dari istri. Wah, jadi motor dah. Pak Budi orang yang baik dan peduli dengan tetangga. Yeah. Suatu hari Pak Mamat tetangganya datang sebelah rumah, kamu sebelah rumah. Yeah. Izin mau pakai motornya buat nganter istri ke pasar. Saya ada pinjam. Siapa ngundur ke situ? Pak Mamat izin sama dirinya sendiri. Loh, Pak Mamat tetangganya, Pak Budi kan. Nah, sebelah rumah. Siapa? Izin mau pakai motornya. Sebelah rumahnya Pak Budi. Pak Mamat tetangganya. Berarti yang jadi tetangganya Pak Mamat dong yang pinjam. Iya. Berarti ini enggak. Ya orang lain lagi Pak Budi ngapain? Pak Budi ngapain disebutin di awal, Pak? Ya kan tetangganya Pak Mamat. Itu siapa yang disebut sama dong? Sebutin ini ya. Nanti kalau ini tetangganya disebutin, ini nggak disebutin nggak? Kan harusnya ini nggak usah nih. Pak Mamat aja Pak tetangganya. Nah, kan langsung bisa Pak Mamat tetangganya. Nah, nanti orang-orang nggak tahu kalau Pak Budi ini baik hati. Ya apa tetangganya? Maka, jadi jawabannya apa Pak tadi Pak? Ya nggak dipinjemnya, orang pinjemnya nggak ke Pak Budi. Ke Pak Mamat, Pak itu urusannya Pak Mamat kalau dipinjemin atau enggak. Masa Pak Budi ikut campur? Hei, pinjemin. Enggak boleh. Oke, berarti harus lebih teliti ya. Soal terakhir. Harus hati-hati, tangan di atas bel. Boleh kita kasih semangat dulu. Soal terakhir, Cak. Terakhirnya gampang. Gampang. Ini enggak berbelit-belit ini. Budi. Ada lagi. Ada lagi, Pak. Budi kepake gak di Budi ini? Itu bukan Budi yang tadi udah lah. Bukan orang Budi kan nih? Udah. Kalau sampai di Budi gak kepake, motor saya bakar ya. Kayak Budi, kenapa Budi? Ini sederhana, ini pasti bisa. Budi baru saja resign dari kantornya. Ya. Oke. Ya, nganggur dong. Iya. Budi ingin usaha sendiri. Oke. Pertama dia pinjam modal ke Mamat. Mamat baik hati enggak nih? Anda enggak usah tanya Mamat baik hati atau enggak. Oke. Okay. Pertama dia pinjam modal ke Mamat, diberi 50.000. Oke. Okay. Usaha. Kemudian pinjam ke Wawan. Wawan tetangganya bukan? Diberi 50.000. Oke. Okay. Dan pinjam ke Tejo. Diberi 30.000. Iya. 130.000 total. Pertanyaannya, dengan modal itu tadi ya, pinjam tadi ya, kira-kira usaha Budi akan berhasil atau tidak? Dan apa alasan? Mana kita tahu? Kita kan nggak tahu usaha apa, Pak. 130.000 buat apa, Pak? Dia mau bisnis apa? Harus jelas dulu. Masa 130 jual beli kapal tanker, Pak? Memang saya Budi. Ya kan, Pak, ini pertanyaan. Saya kan bukan Budi. Bacain lagi pelan-pelan. Coba disimak. Iya. Coba. Gue emosi beneran. Baca sendiri. Oh, sampai kebalik. Budi baru saja resign dari kantornya. Budi baru resign, terus? Budi ingin usaha sendiri. Pertama dia pinjam modal ke Mamat. Diberi 50.000. Kemudian pinjam ke Wawan. Diberi 50.000 juga. 50.000. Terus pinjam ke Tejo. Diberi 30.000. Modalnya berapa? 130.000. Dari cerita itu kira-kira usaha Budi akan berhasil atau tidak? Saya tahu. Usaha untuk pinjam duit ke semua temannya berhasil. Karena cuma 30.000 sama 50.000 ngeluarin orang udah dikasih. Udah dikasih tadi, udah ada hasilnya. Oke, berarti jawabannya berhasil. Karena udah dikasih sama si Tejo, sama si Mamat, sama si Wawan. Iya, karena gak seberapa Pak, 30.000 pasti ngeluarin orang. Jadi bukan usaha bisnis, usaha pinjam duit.
yang benar adalah setelah yang satu ini. Budi, Mamat, Wawan, Tejo, siapa yang paling tua? Muhammad.